Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda. Perusahaan pembuat pesawat tanpa awak asal Turki Bayraktar, Baykar Defense, disebut akan mulai menjual produknya di Asia. Salah satu negara yang dibidik sebagai konsumen potensialnya adalah Indonesia. CEO Baykar, Haluk Bayraktar mengatakan fokus ke Asia ini penting karena China, selaku negara yang juga mampu membuat drone perang, memutuskan untuk tidak menjual drone ke negara lain. Selain RI, drone ini juga akan ditawarkan ke Malaysia dan Jepang. Drone Bayraktar memainkan peranan besar dalam pertempuran Rusia dan Ukraina. Bahkan drone itu dikabarkan sukses mengganggu dan merusak konvoi pasukan Kremlin. Keberadaan Bayraktar sendiri memang telah membuat Rusia resah. Saat Kiev dilaporkan akan membelinya dari Turki, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan keberadaannya membuat wilayah negara itu menjadi tidak stabil. Selain di Ukraina, Bayraktar juga pernah membuktikan debutnya dalam melawan alutsista darat buatan Rusia di negara lain. Ini terjadi di Armenia, Azerbaijan, Suriah, dan Libya. Di sisi lain, negara-negara seperti Indonesia diketahui sedang getol dalam pengembangan alutsistanya. Media alutsista Oryx mengatakan drone ini akan mampu memperkuat kerja Angkatan Laut RI yang memiliki wilayah yang berbentuk kepulauan.